Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya di Manhat Channel. Ini ada motor PCX 160 yang mogok teman-teman. Langsung kita coba cek seperti apa ya. Kelistrikannya nyala. Coba kita starter. Di starter nyala, cuma agak lemah nih. Di indikator akinya juga mulai nyala karena mungkin tadinya udah nggak nyala tapi dipaksa terus ya teman-teman, akhirnya tegangannya turun jadi indikator akinya nyala. Oke, ini starternya bisa di starter tapi mesinnya nggak hidup ya teman-teman. Baik, kita mau coba cek full pump-nya apakah dia berdenging atau tidak. Coba kita pegang tankinya, ada getaran teman-teman, artinya full pump-nya bekerja ya teman-teman. Baik, kita langsung cek ke bagian yang mudah dulu ya teman-teman. Kita coba cek di bagian busi. Kita cek dari pengapian dari koilnya dulu ya teman-teman. Oke, dari kuilnya ada pengapian. Sekarang kita lepas businya. Untuk busi PCX 160 kuncinya khusus ya teman-teman. Beda sama busi yang sebelumnya karena ini pakai kunci 15, shock 15. Kalau yang dulu-dulu kan pakai kunci shock, kunci busi ukuran 16. Ini pakai kunci 16, kunci 15. Ini bawaan yang ada di jok motor yang punya motor. Untuk kondisi businya nih, di bagian celahnya ada kotoran yang menutup celahnya teman-teman. Kotoran dari kerak ruang bakar yang menutup di celah busi. Jadi businya ini seolah-olah nggak ada celahnya ya karena tertutup oleh kotoran ini ya teman-teman. Kecil tapi posisinya tepat di tengah-tengah celah. Seperti ini ya teman-teman. Mohon maaf ini agak kurang fokus. Baik, kita langsung bersihkan saja. Kita sikat pakai kawat dan kita semprot pakai kompresor. Oke, setelah dibersihkan nih ada celahnya kelihatan ya teman-teman. Kalau yang tadi kan sepertinya nggak ada celahnya begitu businya. Langsung saja kita pasang ya teman-teman. Oke, kita pasang juga tutup businya, kita pasang juga cop businya. Baik teman-teman, businya sudah terpasang. Langsung kita coba hidupkan.
Baik teman-teman, motornya langsung hidup. Ini suara di bagian CVT-nya lumayan kasar, nanti kita bongkar dan kita bersihkan. Ini berarti yang bermasalah alhamdulillah cuma di bagian busi ya teman-teman. Baik teman-teman, semoga videonya biarpun singkat semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.